Chef Zam. Chef Zam. Chef Zam mana? Sebelum tu, selamat datang ke kelas masuk saya hok julung-julung kalinya ni. Ha, kita kena belah. Ah, kita kena usap telur ni. Usap belah dan misi adik dengan penuh jiwa raga. Yes, telur. Yang suka. Telur. Pagi-pagi depa gosip, tengah hari depa gosip, tiada istilah satu hari tanpa gosip. Malam hari depa gosip, tengah malam lagi gosip, sana gosip, sini gosip, situ pun gosip. Mamu, mami gosip. Ya rasa. Ambil. Tengok. Jadi, sudu tak ada. Ada sudu dah. Boleh pinjam mamu. Pinjam mamu. Pinjam sudu. Pinjam kau sekejap. Pinjam kau sekejap. Agaklah juga. Rasa sikit-sikit seorang. Gini, pasal orang yang comel sekali yang tolong tuan ni, kita tulis suap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup-tiup panas sikit, panas sikit. Okey, hang ni pula. Orang Islam tau, orang Islam. Kita untuk belai telur tu. Sayang telur tu kan? Jadi saya harap semua ni faham dan juga pandai goreng telur. Dan tetapi ingat sebelum goreng kita wonder. Belai-belai dengan kasih sayang. Cinta. Ya. Daripada lahir daripada? Hati. Jiwa. Okey, bolehlah. Hati jiwa lah. Bolehlah. Ya? Okey. InsyaAllah, kali ni kita goreng telur. Lain kali kita nak masak benda pulak, kita buat hot advance sikit. Pit and chip. Nanti. Kejap nak Google. Dia kata muka. Pit and chip. Alah, pit and chip tu. Pit and chip apa? Pit and chip. Oh, fish and chip. Lah, cacat. Ilah. Kita tak sangka Juta sama terlintat dengan abang. Kari. Kari. Kari insyaAllah. Lemak. Lemak ikan bilik. Semua dia ajar. Semua dia ajar. Nasi lemak kari. Cak pejau. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Ya, saya cikgu. Kelas yang seterusnya ni free ke kena bayar? Ini. Salah tanya. Aku mari sini hari ni aja nak goreng telur. Free lah mula-mula ni. Lepas tu bayarlah pula. Ya. Nak bagi petis siapa? Saya sponsor. Maju dobi dia, maju dobi dia. Okeylah, jadi puas hati. InsyaAllah, lain kali kita buat semula deh. Baik. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Allah mati nak setahun. Lo nyanya lah. Lo tak cukup lah ilaha illallah. Okay. Terima kasih, Chef. Kita suruh. Kita nak balik masak. Jom, kita balik masak. Assalamualaikum. Mamu, mami gosip. Mamu.
pelanggan semua ni. Hei, pelanggan tetap tak datang ni. Semua tak nak makan ke? Ah, Cempaka. Ya, Mamu. Ah, nak makan ke? Ah, tak apalah, Mamu. Sebab Cem bawa bekal ni. Cem masak dari rumah tau. Cem masak dengan penuh kasih sayang. Oh. Ah, lain kali, Mamu. Terima kasih, Mamu. Mamu? Ha, bosku. Ya. Mau makan ke, bos? Eh, mau juga makan. Tapi kenapa, Mamu? Pasal sudah masak di atas. Mau cuba dulu makanan sendiri, sedap kan enggak? Oke, okay, Mamu, ha? Next time. Hah, cikgu. Hah, Mamu. Tak singgah, makan, minum. Ah, tak perlu, Mamu. Hari ini saya dah masak dan makan makanan yang special. Hah? Dah makan? Dah. Ha, Mamu nak tahu saya masak apa? Ha? Mi segera come with mata telur kau. Kau punya. Oh. Sorry, Mamu. Saya minta dulu sebab saya ada tuition. Eh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Then the band of it's the wine, when the band to win, come on. When the band to stink of mine, want to tuition. Ya, Mamu. Salim. Sat. Sihat. Alhamdulillah. Hari ini Salim nak makan apa, boleh je tulis. Boleh hutang. Tak apa, Mamu. Terima kasih banyak. Sebab apa sekarang ini saya dah bawa bekal. Jadi, nak tumpang makan sinilah. Kenapa tak makan kat rumah? Ha? Nak makan kat rumah? Ha? Tak boleh. Pasal mak saya dah jemu dah. Dia kata dia hari-hari nampak makan kat rumah. So, dia halau saya. Saya makan kat sini je lah. Habis? Yang aku ni tak jemu tengok kau. Alah, Mamu berani ke halau saya? Kalau aku halau pun, kau duduk juga kan? Ni, Mamu. Mari try masakan saya, Mamu. Sedap, Mamu. Masakan saya sedap. Mari try. Kau masak ni? Masak, try lah. Telur goreng. Telur goreng dengan kicap? Itu pun action. Mamu, ini telur goreng bukan sebarang telur goreng, Mamu. Ini telur goreng dimasak dan diadun. Bukan itu saja. Dengan penuh kasih sayang dan kemesraan, Mamu. Rasa-rasa? Tak rasa. Tak cuba, tak tahu. Rasa. Kalau aku kata tak sedap, jangan kecewa pula. Tak ada. Tak ada kecewa punya lah. Makan-makan. Jamah tau, bukan makan tau. Tahan. Inilah Mamu. Hasil daripada kelas yang Chef Zam tu. Faham tak? Mamu tak nak buat. Tapi takkan kau... Dia ajar kau masak telur je. Macam-macam dia ajar, Mamu. Tapi ni memang kegemaran tu. Tak, ini favorite. Yang lain tak favorite. Selalu saya order dengan Mamu apa? Telur goreng? Sama lah. Saya lain tak minat. Dia ajar macam-macam. Mamu tu lah. Try lah belajar. Alah, tak nak lah. Tapi betul lah. Kau punya telur ni macam... Apa kau benak lawan tua ni? Sekejap lah. Buat air. Sampai hati, Mamu. Kecewa saya, Mamu. Nak buat ni bukan senang, Mamu. 2-3 jam saya belai telur dulu dengan penuh kasih sayang. Diadun pula barang-barang ni apa buat. Mamu balun semua. Agak-agak. Aduh. Matilah nak. Habis saya nak makan apa ni, Mamu? Mamu, Mamu, Mami Gosip. Sedapnya Kak Dali masak. Sedap. Cerita. Kenapa? Cerita punya telur pun sedap. Of course lah sedap. Baik kan Chef Zam tu. Dia sanggup ajar kita. Dia ajar kita free of charge. Lepas tu ajar kita macam mana nak belai telur. Betul kan? Betul. Betul.
Tapi Juta punya macam, akak rasa macam lagi sedap daripada akak punya tau. Mesti Juta lebih belai dia. Macam, sayang telur. Eh, Juta 3 hari 3 malam tau belai. Cakap, tidur dengan dia. Betul, memang sedap. Dengan benci ada sana sini, semua salah benda lah mamu. Benci mamu. Tak patut buat macam gini, Firaun. Kenapa kau makan sedap dengan dia? Tak kedua punya mamu. Kedua? Yelah, Abang Salim penat masak tau. Nak sapu penuh kasih sayang tu. Ha, nak masak, dah siap aja dia balun. Tak, kau punya telur mana? Dah hilanglah, mamu telan. Tak, nasi je. Eh, you off pun dah ada bekal eh? Ha. Eh, of course. Hmm. Oh, minta sikit boleh? Eh, Salim. Ha. Sikit je. Apa kata kan? Ha? Lepas ni kalau kau masak telur, kau bagi aku. Aku boleh bawa bekal. Telur aku pun dirampas, aku nak bagi kau. Ah, boleh, boleh. Tapi buat datang RM10. Eh, Yos. Yos ada baca ni tak? WhatsApp group. Oh, ya. Yeah, dalam WhatsApp group. Okey, dia cakap macam ni. Dia kata sebenarnya Chef Zam tu menipu je. Sebenarnya Chef Zam tu dah manda-manda telur kita semua. Sebab itulah bila kita makan, kita kata sedap telur tu. Eh, dia betul. Takkan Chef Zam sanggup buat macam tu? Tak mungkin. Tak mungkin. Aku akan siasat perkara ni. Aku nak siasat? Nak siasat buat apa? Siasat kita tahu Chef Zam tu baik. Tak, aku nak siasat lah. Siapa yang sebarkan mesej tu? Ya pula nasi aku ni. Soho-soho nama besar orang kenal wawah-wawah duk masuk. Alih-alih dobi kena buat sendiri. Allah, la ilaha illallah aku ana sekarang. Chef Zam! Duh. Chef Zam! Yo. Chef Zam, duduk! Duduk lah ni. Ha. Kamu duduk. Weh, macam tak bersalah pula dia layan kita, eh? Apa? Ah, jangan apa-apa. Ingat kami tak tahu apa dah kelakuan Cik Zam pada kami semua. Hah? Apa ha? Macam dia. Alah sudahlah. Kita orang semua dah tahu yang sebenarnya Chef Zam ni dah jampi kita orang punya makanan supaya rasa sedap. Kan? Jampi. Ha. Eh, aku doa makan je aku reti baca. Mu tahu tak? Nak jampi ke benda? Siapa kabur? Siapa buat bisnes ni? Kau cakap ngaruk-ngaruk ni. Kau semua tebing nak caya lah. Sudahlah. Dia tengking Juwita. Tuhan, tak nak makan tengking Juwita. Kepuk dah kerja ni, Kang. Wei, dia nak pukul kita, eh? Nasib baik abang tak nampak. Dah, sekarang Chef Zam, cerita tak guna, tembak tak kena. Pulangkan duit kami. Ha? Ha? Eh, dengar sini aku nak. Aku ajak masuk free. Nak pun nak meeting benda. Alah. Aku patut minta meeting kamu semua. Alah, cakap baik-baik tak boleh ke? Alah, itu pun nak cakap kasar-kasar. Eh, gini ni. Ah, ni naik seh, naik seh, naik seh. Tahu tak naik seh? Naik seh! Orang ajar free, dia lah... Tu biar Leo, bang. Ha. Gini, orang ajar free, lepas tu tuduh orang kata orang japi-japi, lepas tu minta piti balik. Siapa dia nak atu? Dah, aku nak balik. Alah, nak marah pula. Janganlah marah. Eh, gini, gini, gini. Bang! Oh, ada power. Ketolak kita. Ketolak kepala kita. Kenapa Chef Zam buat kita macam tu? Menang banyak. Menang teruk. Abang Salim. Eh, repitlah. Entahlah, Juwita nak pergi ke depan mula macam ni. Okey, jom ikut. Seiring dan sejalan. Seiring seindah. Repitlah Abang Salim ni. Duduklah. Duduklah. Tak masak-masak ke hari ni? Apa masak? Jangan friendly boleh tak? Tak. Tiba-tiba pula kena marah tu. Kenapa? Ah, tak adalah Chef Zam tu. Kenapa? Rupa-rupanya kami dah tahu. Dia rupanya jampi masakan kita orang supaya nampak sedap. Ya. Dia dah menderem. Mamu tahu tak? Kalaulah saya tahu Mamu, saya tak masak atau sendiri. Biar saya makan kedai Mamu. Sedap pula tu, free pula lagi. Dah agak dah. Memang dah agak pasal aku tak berapa percayalah kau masak telur macam tu punya sedap sampai aku makan habis. Tapi macam mana pula ceritanya ni yang kata mana tahu ni? Alah, Juwita tak sangka Chef Zam sanggup buat kita orang macam ni. Juwita nak unfollow dia.
Mamu, mi goreng mamak dua, teh ais satu. Cepat, Mamu. Lapar ni. Alhamdulillah. Kembali normal. Abis macam mana nak minta? Jalan, jalan, jalan. Jalan sekarang. Jalan. Ha, ha. Mana? Mana ada lain? Ha, sini. Beri sini. Eh, apa ni? Apa ni? Kenapa ni? Ada. Ni apa hal ni? Apa hal ni? Mat, kenapa ni? Kalau korang nak tahu, inilah ni ni. Ini dia orang yang bertanggungjawab yang telah menyebarkan fitnah dalam WhatsApp tu. Kejap. Fitnah yang mana satu? Dalam WhatsApp tu ada banyak sangat fitnah. Cannot print. Okey. Fitnah yang mengatakan Chef Zam tu, dah apa? Dah guna-guna ke kita semua? Itulah dia. Mak yang buat. Ni. Maklah sebarkan fitnah tu. Mat. Aku tomato kepala kau, Mat. Kau nak tolong bisnes Mamu, tak payahlah sampai. Aku tak dapat. Ni fitnah. Kau tak dapat. Mamu, dia tak dengar Mamu. Dia tak dengar. You do like this? Oi. Oh, tak apa. Cempaka. Ni, biar Abang Salim terangkan. Basuh butir, eh. Lepas sikit. Why you do this? Tak faham. Ha? Mamu, cakap Mamu, terangkan, orang terangkan. Apa pasal dia Mamu? Tak gunalah. Biar Mamu. Chef! Chef. Janganlah buat muka macam tu. Ni. Chef Zah, sebenarnya kan kita orang datang bukan nak buat apa pun. Kita orang nak minta maaf je. Maaf buat benda. Kata kat aku macam-macam. Okey. Chef, bagi pihak dia orang semua, mungkin dia orang ialah kurang bijak sikit daripada Cem. Tapi tak apa. Cem minta maaf. Kita orang semua salah. Kita dah ada orang yang fitnah, Chef. Jadi bagi pihak orang, Cem minta maaf. Okeylah. Kita belajar makan, Mamu. Eh, Gori. Suruh dia minta maaf pada Cem Zam. Mak. Oh, ni hal tukang apa ni, ingatan bukan-bukan, eh? Dia nak minta maaf. Dia nak minta maaf. Okey you, minta maaf. Dah badan okey you. Mat. Aku tencu ke? Maaf ya. Okeylah, samalah. Biasalah. Kita ni, orang-orang Soho ni, popular gini. Macam-macam orang kata memang ramai haters. Nak buat kata gana? Betul. Okeylah, kalau macam tu, Juwita akan follow balik Chef Zam dekat Instagram. Follow. Tak ambil kredit tadi. Chef Zam! Chef Zam! Ya. Cacat. Okey, Chef Zam. Ya. Saya pun macam ginilah nak minta tolong lagi sekali, Chef Zam. Apa? Tolong masakkan telur rebus. Rebus? Hari itu raja orang-orang nak rebus pula. Kena bayar. Memang pasti bebal nak warna. Okey. Hari itu baru raja. Kemarin aja. Tak. Tadi silap. Telur goreng. Saya dah lupa. Saya otak tak berhubung. Tolong kalau Salim. Tolong. Dia ratakan gini. Dia ratakan kalau kita gini. Bila langit malam hujan, suasana sepi hujan, tiada berbisa. Mengapa hatiku merasa terharu? Oh, di malam ini terasa sunyi. Ingin
siapa pun nama membisu, namun pun mabaku jiwa tak tertahan dalam api cinta. Asmara, gagal lah.